Okey, nampak kan bayi korang? Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ni dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah setelah cuti agak lama kita dapat meneruskan lagi pengajian kita hari ini. Kita harap kita tak terketinggalanlah dalam meneruskan pengajian. Okey, pada sesi yang lepas kalau kita boleh tengok pada video YouTube yang telah cikgu simpan. Di sini tak terpadamlah kelas-kelas kita yang lepas. Okey, pada kelas yang lepas garis lurus belatan. Okey, pada 3 minggu yang lepas, okey, kita dah masuk bahagian bulatan bahagian 2. Cikgu rasa kita dah masuk bahagian 1 ni mana? Bulatan bahagian 2 kan ni. Okey, ni cikgu dah sempat buka ni. Nanti kamu carilah sama. Okey, ha ni bulatan bahagian 2. Okey, kita dah masuk latihan. Kalau tengok pada sini kita dah buat latihan sehingga 5.2. Di sini kita dah bincang sehingga 5.2. Jadi hari ini kita akan sambung lagi dalam buku tek. Kita tengok pada buku tek. Okey, 5.2 pada muka surat 85. Okey, pada seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan sub tajuk yang seterusnya 5.3, lilitan dan bulat dan luas bulatan. Okey, hari ini kita belajar dua. Ni baru kita betul-betul masuk tajuk ni. Kita belajar tentang lilitan. Lilitan ni panjang ukur lilit dengan luas keluasan suatu bulatan tu lah. Okey. Pada okey, slide ni ada. Okey, ini yang last 5.2 perbincangan kita paling lepas. Okey. Okey, apa itu lilitan? Lilitan ni adalah ukur keliling lah. Kalau lilitan ni parameter kalau dalam bahasa, kalau ikut objek lain. Segitiga, segi empat, bentuk-bentuk bersegi-segi ni, lilitan ni adalah perimeter. Luas tu sama luas. Ha, jadi jangan kelirulah kalau berkenaan luas dan lilitan ni apa benda kan? Lilitan ni adalah perimeter. Okey, kita pergi pada contoh soalan terus. Okey. Okey, contoh 6, 7, 8. Okey, sebelum tu kamu kena ingat satu benda, formula bagi sesebuah lilitan. Okey, formula dia ada dua dalam bulatan ni, dia ada dua. Satu formula lilitan, yang kedua formula luas bagi sesebuah bulatan. Okey, kalau untuk lilitan, okey, formula dia simple saja. Okey, formula lilitan, lilitan bulatan sama dengan pi d atau 2 pi j. 2 pi j. Maksudnya 2 darab j akan dapat d lah, sama dengan yang 2 ni. Okey. Sekejap lagi saya terangkan apa itu pi. Okey, kalau formula luas bulatan,
sama dengan pi j kuasa 2. Okey, formula luas bulatan pi j kuasa 2. Formula lilitan bulatan 2 pi d. Nilai pi, okey, kita kena ingat. Okey, dalam bulatan dia melibatkan sesuatu kawasan yang berlengkuk. Bila berlengkuk, okey, nilai pi ni, pi ni dia bentuk dia macam tu sikit. Ha, dia bentuk macam tu. Okey, ni nilai pi. Nilai pi ni sama dengan 22/7. Nilai dia adalah 22. Ni adalah formula, ni adalah simbol matematik. Simbol matematik yang kamu kena ingat, kita panggil dia pi. Okey, simbol matematik 22/7 ataupun cuba bahagi 2.142 tak saya. Kalau guna kereta 22 bahagi 7 atau 3.142 ataupun nilai dia 3.142. Okey, nilai pi ni biasa kita akan guna apabila melibatkan bulatan lah. Bila melibatkan sesuatu bulatan, okey, nilai pi ni kita guna untuk apa? Untuk mencari panjang ukur lilit dia ni. Ukur lilit dia ni, ni kita panggil lilitan. Ataupun kita akan gunakan dia untuk mencari luas bagi sesuatu bulatan. Okey, luas dia, okey, ini kita panggil luas. Okey, ini luas. Okey, kita akan guna pi ni apabila kita nak mencari panjang keliling dia, kita panggil lilitan ataupun perimeter keliling, atau kita nak mencari keluasan bagi sesama bulatan. Okey, biasanya kita akan guna luas sama dengan pi j kuasa 2. Apa itu j? J adalah jari daripada pusat bulatan ke lilitan, kita panggil jari. Okey, itu pi j kuasa 2. Okey, kalau lilitan kita boleh guna pi kali d, pi d. Ataupun kalau dia diberi jejari, jejari tu kita kena darab 2, akan dapat d sama juga 2 pi j. Nanti kita akan tengok pada contoh soalan. Kita tengok pada contoh soalan. Apa ni menyebabkan luas? Okay, kita pergi pada contoh yang ni. Yang ni kamu kena ingat. Kena ingat formula. Okey, formula lilitan kena ingat lah. Ini kamu kena hafal. Tak ada cara lain, paling mudah adalah dengan menghafal lah formula ni. Okey, bila melibatkan lilitan,
mencari lilitan formula lilitan bulatan sama dengan sama ada kita guna pi d, maksudnya pi darat d ataupun 2 pi 2 pi d jari. Dan di mana nilai pi ni tetap tidak akan berubah. Mana-mana kalau kamu naik ke atas 4 ke atas 5 naik masuk universiti sekalipun cikgu di universiti, apabila pizarah kata pi sama tetap nilai ni akan tetap sama nilai pi ni. Jadi kamu kena ingatlah kalau sebut pi tu adalah nilai 22.7 ataupun 3.142 atau ini tak boleh pilih 3.142. Boleh pilih mana nak pukulan boleh, nak pecah pun boleh nilai pi ni. Jadi simple saja. Okey, kalau tengok sini, kita kan lilitan bagi sebuah bulatan di mana diameter dia adalah, apa maksud diameter? Okey, diberi satu bulatan, ini adalah satu bulatan. Okey, bulatan. Okey, daripada hujung ke hujung ni kita panggil diameter d. D dia sama apa? Sama dengan 14. Okey, soalan A. Soalan A ni, okey, di mana diameter 14 cm. Okey, berapakah lilitan bagi panjang untuk keliling bagi bulatan tersebut? Maka kita keluarkan formula, dia dah bagi diameter, maka kita ambil formula, kita ambil yang bahagian diameter pi d. Okey, berapa pi? Pi sama dengan 22.7 ataupun 3.142 darab dengan d. Berapa d? D adalah 14 cm. Maka cuba darab 3.142 darab dengan d adalah 14. Maka kita dapat sama dengan 43.988 cm ataupun kamu genapkan dia, bendakan dia 8 jadi 9 atau 43.99 cm ataupun 44 cm pun boleh. Kalau kita bendakan dia sama dengan lebih kurang 44 cm. Yang ni boleh, yang ni boleh. Jawapan kamu dalam rig ni dikira betul. Okey. Soalan B. Okey, soalan B. Di sini soalan bagi jejari. Apa maksud jejari? Jejari maksudnya satu bulatan. Okey, daripada pusat bulatan ke lilitan itu kita panggil jejari. Kalau jejari di darab 2. Okey, maka dia dah jadi dia diameter. Kena beza jejari dengan lilitan, jangan keliru. Okay, kalau jejari ni separuh diameter, diameter dibahagikan pada 2. Kalau 14 ni, okay, 14 ni bahagi 2 dapat 7. Maka jejari dia adalah 7, sini pun 7. Itu maksud jejari. Okay. Sama juga kalau kita guna sini. Kalau kita guna 2 pi j, okay, 2 darab 7, 14. 14 darab pi, dapat nilai yang sama. Okay, sekarang ni, sekarang dia dah bagi J. Kamu boleh guna, nak guna diameter boleh, pi D boleh ataupun 2 pi J. Kalau guna pi D, kamu kena darab 2 siap-siap lah ni. J ni 21.3 darab 2 dapat D, dapat O darab pi. Ataupun kamu guna je formula 2 pi J. Apa itu 2? Okey, pi berapa? 3.142 darab dengan 2 darab dengan J berapa? J dia adalah 21.3. Maka guna kalkulator kamu. 3.142 darab dengan 2 darab dengan 21.3. maka kita akan dapat 133.849. ok, benda akan terus 85 cm. Maka kita dapat nilai lilitan bagi bulatan yang berjejari 21.3 cm. Maka dia punya lilitan dia adalah 333.85 cm. Ok, kita pergi pada soalan yang ke bawah. Silah lah. Ada yang masuk dia.
bag begini baru ni. Tapi dia tak buat apa nak. Tak nampak. Sekali korang ni. Tak apa lagi kita teruskan. Yang lain. Untuk berjaya. Kejayaan ni bukan untuk dibeli. Kejayaan ni untuk diusahakan. Jadi nak berjaya dalam hidup kena berusaha. Allah tak bagi pada orang yang tak berusaha. Jadi kena ingat. Ya. Ya ya. Ada soalan? Kenapa? Putus-putus ke? Dia jadi macam mana? Dia jadi macam mana? Jadi tak cikgu try log in cikgu punya ni. Pakai phone cikgu nak tahu. Okey, kita masuk. Bunyi tak? Okey. Dengar tak? Okey, dengar lah. Sekejap, cikgu nak tengok. Kita baru tingkat ni. Cikgu guna cikgu punya isi cikgu punya wayback. Dia bunyi bising ke? Ni Khalis. Bergemar. Cikgu nak tengok dia. Okey, kita sambung lah. Okey, contoh yang ketujuh. Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88 cm. Okey, hitungkan diameter dalam sentimeter bulatan tersebut. Okey, dia okey, yang ni dia kebab sikit. Dia nak uji kita. Okey, kalau kita faham balik, dia kata yang ni dia bagi. Dia kata soalan A. Okey, dia kata sebuah bulatan ni soalan tak lukis tapi cikgu lukis. Okey, dia kata lilitan ini adalah ni lilitan dia adalah 88 cm panjang punya lilitan ni. Okey, soalan dia adalah okey, ini pusat bulatan.
Okey. Ini adalah diameter D. D sama dengan berapa? Okey, kalau soalan dah bagi lilitan, kita kena guna formula lilitan. Apakah formula lilitan? Okey, lilitan sama dengan pi D. Okey, kalau sebab dia bagi, dia suruh cari D kan? Kalau dia suruh cari J, kita guna 2 pi J. Okey, manakan dia suruh cari D, kita guna pi D. Okey. Jadi pi dia kita tahu dah nilai dah. Pi dia biasanya soalan dah bagi dah. 22.7 atau 3.142. Mana-mana kita boleh pakai. Tapi cikgu lebih lebih cenderung menggunakan perpuluhan lah, 3.142. Okey, jadi 3.142. Okey, darab D sama dengan berapa? Lilitan dia berapa? Dia bagi sama dengan 88. Okey, ini kita guna konsep persamaan linear untuk mencari nilai D. Okey, jadi D sama dengan 88. Okey, ni darab. Darab pindah main sini akan jadi bahagi. Bahagi 3.142. Maka D sama dengan kalkulator je gerak jauh pula. Berapa Khalis? Kira sat Khalis. Kalkulator dah Khalis. Kalkulator. Kira sat 88 bahagi 3.142. Berapa? 28.007. Betul. Kira-kira. Dapat apa? Ni eh. Okey, jadi kamu bundarkan lebih kurang 28 cm ajalah. Kita bundarkan buat kosong-kosong ni tak, dia tak ada nilai sangat. Okey, jadi diameter sama dengan 28 cm untuk soalan A. Okey, soalan B. Okey, diberi lilitan sebuah bulatan ialah, okey, dia dah kata dah lilitan sesebuah bulatan ni, bulatan ni mungkin bulatan yang besar. Okey, lilitan dia adalah 36.8 cm. Hitungkan jejari. Okey, soalan dia minta jejari. Di sini dia minta jejari. Jejari sama dengan berapa? Okey. Okey, jawapan nanti bundarkan pada dua tempat perpuluhan. Okey, tak apa. Kita cari dulu. Apakah formula bagi lilitan yang melibatkan jejari? Formula lilitan. Formula lilitan sama dengan lilitan bulatan sama dengan 2 pi J. K macam K tapi pi. Okey, jadi pi dia adalah 3.142. ya. Yeah. Okey, darab 2 darab J sama dengan 36.8 kan? 36.8. Okey, sat. Tunggu. Ada game telefon ambil tu. Gemar. Sat. Okey, lilitan sama dengan, okey, lilitan dia dah bagi dah. Okey, 3.142 darab 2 darab J. J dia susah cari kan? J tak tahu, tertulis J. Sama dengan, okey, lilitan berapa lilitan untuk soalan B? Lilitan 36.8. Okey, jadi kita perlu mencari nilai J lah. Okey, jadi 3.142 darab 2 apa? Kali. Mana beli apa tadi? Anak-anak beli apa? Pergi mancis-mancis kat mana? Pergi cari kakak tak mana malah? 3.142.
Ah, darab 2 apa? 6.284. Okey, 84 J kan. Okey, sebab ni 3.5 ni darab darab J, jadi 6.284 J sama dengan 36.8. Okey. J sama dengan 36.8. Okey, ni darab kan. Jadi bahagi 6.284. Okey, cuba bahagi 36.8 bahagi dengan sabarlah adik. Okey, 36.8. Cucuk sini, cucuk sini, biar ajar. Buat sini. Okey, biar. Cuba ibu buat. 36.8 bahagi berapa Halis? Bahagi dengan 6.284. Ya Allah. Berapa dapat? Sebalik. Nak ni habis hantar di sekolah dulu lah lain kali. Tangan dah kacau habis. Ya, ni ambil dia ni. Okey, berapa? Okey, J sama dengan 5.8. Okey, dia kata bundarkan. Soalan ni kata bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Maka kita ambil dua tempat perpuluhan. 5 kita bundarkan. Jadi 5.86 sentimeter. Dia punya jari dah. Okey. Okay, jadi jawapan dia adalah 5.86 cm. Okey, jelas ni. Okey, faham tak Khalis? Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada soalan yang ke-8. Anda nak apa? Tuan hari ni apa lagi? Anda nak apa? Tidak kena kira ni. Ikan ni. Pilihan ibu. Okey, kita dah masuk tadi lilitan. Okey, lilitan kita dah settle. Lilitan, pegang kemah-kemah. Formula lilitan. Okey, pegang kemah-kemah. Okey, formula lilitan sama dengan cikgu ingat balik sebab benda ni penting. Formula. Okey, pi d ataupun 2 pi J. Okey, ni lilitan. Okey, hari ni kita kali ni kita masuk tajuk yang kedua. Sub tajuk yang kedua iaitu luas bulatan. Okey, formula luas bulatan sama dengan pi J kuasa kuasa 2. Okey, ni formula tetap dah, dia tak akan berubah. Pi J kuasa 2. Pi sama apa? Pi sama dengan 22/7 ataupun 3.142. J dia akan berubah-ubah ikut soalan. Okey. Kalau dia beri diameter, diameter bahagi 2 dapat jari. Okey, soalan A. Okey, soalan A dia kata sebuah bulatan itu dia punya diameter dia D dia sama dengan 10 cm. Cari luas. Okey, cari luas. Dia suruh cari luas bulatan. Jadi, kita dah tahu dah formula luas sama dengan pi J kuasa 2. Pi sama apa? Pi sama dengan 3.142. J dia apa? Diberi D. Maka J dia adalah sini 5, sini 5. J dia. Maka J dia adalah 5. 5 kuasa 2. Maka darab 3.142 darab dengan 5 kuasa 2 apa? 20, 25. Okey, darab alis. Apa Alis? Ya Allah. Kucing dia kacau. Berapa Alis? 7? 78.55 cm.
Okey, luas kan? Okey, sentimeter persegi. Okey, sebab unit bagi luas adalah sentimeter persegi. Tadi kalau lilitan kita akan dapat dalam unit sentimeter. Kalau luas bulatan kita akan dapat dalam unit sentimeter persegi. Unit dia kena ni ya. Nanti kita akan cerita tentang isi padu. Kalau isi padu unit dia sentimeter padu. Padu ni unit dia 3, kuasa 3. Jadi beza antara 3 ya. Kalau soalan melibatkan lilitan biasanya jawapan dia dalam sentimeter. Kalau dalam luas ni jawapan dia mesti sentimeter persegi. Okey, kalau pergi soalan B. Okey, jejari dia bagi 7 cm. Okey, soalan B, jejari dia bagi 7 cm. 7 cm di mana? Encik kita lukislah menggambarkan bagi mudah kan. Okey, J sama dengan 7 cm. Maka formula dia apa? Luas. Luas sama dengan pi J kuasa 2. Pi sama apa? 3.142. Darat J apa? J 7 kuasa 2. Maka 3.142 darat 7 kuasa 2 apa? 49 lah. Okey, darat 49. Okey, Khalis, 3.142 darat 49. Sembilan lima lapan. Okey, bundarkan pada dua titik perpuluhan. 9.6. Ambil dua titik perpuluhan je. Sentimeter persegi. Okey. Jelas ha? Boleh ni? Okey. Simpan saja. Okey, kita tengok pada contoh seterusnya di dalam kutip. Okey, contoh 9, 10, 11. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-9. Okey, contoh yang ke-9. Okey, dia masih lagi skop luas bulatan. Bila disebut luas bulatan, formula luas sama dengan pi J kuasa 2. Okey, ingat key dia, bila sebut luas bulatan, kita terus keluarkan formula pi J kuasa 2. Di sini kalau dia kata lilitan bulatan, kita boleh tulis terus pi D ataupun 2 pi J. Jadi mana-mana kita boleh pakai, bergantung pada apa yang dia bagi lah. Dia nak apa? Okey. Okey, diberi luas bulatan ialah, okey, dia kata bulatan. Okey, ni bulatan. Dia punya luas dia ni, keluasan dia adalah 616 cm persegi keluasan dia. Tentukan jejari dan diameter. Okey, dia suruh cari jejari dan diameter. Okey, cari jejari dulu. Sebab apa? Jejari dengan diameter ni mudah lah. Dapat jejari, dapat diameter. Kalau dah cari diameter, dapat jejari. Okey.
Itu kan okey, cari kita tertulis. Okey, apakah formula luas? Luas bulatan sama dengan okey, luas bulatan sama dengan pi g kuasa 2. Okey. Luas dia apa? Luas dia 616 sama dengan 3.142 darab j kuasa 2. Okey. Okey, kita nak cari nilai j. Kita terbalikkan, pusingkan dia. 3.142 darab j kuasa 2 sama dengan 616. Okey, cikgu terbalikkan. 6 pergi belah kanan, 616 pergi belah kanan. 3.142 darab j kuasa 2 pergi sebelah kiri. Kita terbalikkan. Dia tak berubah apa-apa simbol. Okey, dalam konsep sama linear sebab kita nak cari nilai j. Okey. 3.142 pindahkan ke sebelah sana, dia darab kan. Jadi yang tinggal j kuasa 2 sama dengan 616 bahagi ni darab, mesti akan jadi bahagi 3.142. Okey, 616 bahagi 3.142 berapa? Berapa ni? Maka j kuasa 2 sama dengan berapa? 616 bahagi 3.142. Dapat apa leh? 19. Okey, ha ya, ambil 2 titik plus je. 0.05. Okey. J kuasa 2 ni pindah main sini akan jadi apa? Kuasa 2 pindah akan menjadi jadi apa? Ya betul, punca kuasa 2. Okey, 196.05. Cuba tekan. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Leh. Cikgu tak ada kalkulator saintifik. Cikgu ada dalam ni. Kalih ada kalkulator saintifik ah? Ada. Ah, cuba tekan. Berapa dapat? Oh, 14.00. Maka J okay, dari itu 14.00 eh? Jadi 14 je lah. Jadi kita genapkan dia sebagai 14 senti. Okay, 14 senti sentimeter. Okey, ya, maka jari kita dapat 14 sentimeter. Kalau diameter berapa? Boleh. Kalau jari 14 sentimeter. Diameter sama dengan darab 2. Betul tak? Jadi 14 darab 2 dapat apa? Diameter sama dengan 28 sentimeter. Okey, soalan dia nak jari dan diameter kan? Okey, jari sama dengan 14 sentimeter. Diameter sama dengan 28 sentimeter. Okey, settle. Selesai. Okey, kita pergi pada contoh yang ke-10. Dia kata di sini diberi lilitan. Okey, sebuah bulatan. Okey, di mana lilitan dia bagi 66 sentimeter. Hitungkan luas. Okey, dia dah bagi lilitan. Okey, sebelum kita nak cari luas, kita perlu tahu dulu. Kita perlu tahu dah sama ada diameter dia sama apa, jari dia sama apa. Kita perlu cari dulu. Daripada 66 cm lilitan ni, kita kena cari. Cari apa? Cari sama ada jari ataupun diameter. Baru kita boleh cari luas. Okey. Kalau jari apa? Formula dah. Kalau lilitan, lilitan formula dia adalah sama ada 2 pi j ataupun diameter dia pi d. Yang mana-mana pun kita boleh pakai. Okey, nak mudah kita pakai pi d lah. Okey. Pi d. Okay. Pi d sama dengan apa? Dia punya lilitan dah 66 sentimeter. Okey, jadi pi dia apa? 3.142 darab d sama dengan 66 sentimeter. Maka d sama dengan okey, 66 bahagi dengan
Ni darab ni, mesin ni akan jadi bahagi. Ni pindah mesin ni akan jadi bahagi. 3.142 berapa dapat? Boleh. Ya. Berapa? Ah, 66 bahagi. Berapa? 6. Eh, silap tu. Try semula. 66 bahagi 66 bahagi 3.142. Berapa dapat? Eh. Bahagi okay. Silap. 21. Okey, ha, 21. Ha, tu baru betul. 21 sentimeter. Kita dapat diameter sama dengan 21 sentimeter. Bermaksud hujung ni ke hujung ni adalah 21 sentimeter. Barulah kita boleh mencari luas bulatan. Baru kita keluarkan formula yang keluar. Luas sama dengan pi j kuasa 2. Okey. Pi j kuasa 2. Okey, jadi luas sama dengan pi 3.142 darab j. Yang kita dapat ni d. Okey, d ni kita bahagi pada 2. 21 bahagi 2 dapat J kan? Berapa? 21 bahagi 2? Okey, 10.5. Maka jejari dia adalah 10.5 kuasa 2. Okey, berapa? Okey, 10.5 betul, jadi 3.142 darab dengan 10.502 adalah 100.25. Okey, cuba darab 110.25 darab dengan 3.142. Bapak apa? 4 346.41 sentimeter persegi. Okey, dah boleh ah? Boleh. Boleh. Okey. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, diberi luas bulatan ialah okey, ini dia tengok soalan. Soalan kata okey, beri luas. Luas keluarkan terus formula luas. Apakah formula luas? Luas sama dengan pi j kuasa kuasa 2. Itu kan lilitan. Tadi dia bagi ni kan. Okey, ni dia bagi luas. Bila dia bagi luas sama dengan ini, maka daripada sini kita perlu cari sama ada jejari ataupun dia diameter. Cari jari atau diameter. Okey. Dia kata okey, lilitan luas 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 sama dengan pi j kuasa 2. Okey, luas dia sama apa? 75.46 sama dengan pi dia tak berubah. 3.142 darab j kuasa 2. J, kita perlu cari j lah. Ha, di sini kita perlu cari j. Sebab formula luas dia ada j kan. Okey, jadi kita terbalikkan dia. Kita balikkan pergi sana. Yang ni mari sini. Okey, 3.142 darab dengan J kuasa 2 sama dengan 75.46. Okey. Pindahkan 3.142 ke sebelah kanan. Maka J sama dengan kuasa 2 sama dengan 75.46. Okey, bahagi dengan 3.142. Maka J kuasa 2 sama dengan apa? Kira Khalis. 75.46 bahagi 3.142. 25. Cuba kira semula. Betul tak? 75. Cikgu dapat 24. 75.46 bahagi dengan 3.14. Cikgu dapat 24.01. Cuba-cuba hantar kira balik. Betul tak? Cikgu dapat 24
Perpuluhan kosong. Ha, kita bundarkan jadi 0.2 sen. Okey, 24.02. Betul tak? Okey, jadi kuasa 2 pindah macam sini akan jadi punca kuasa 2. J sama dengan punca kuasa 2 24.02. Okey. Berapa? Ha, ini tak kena kira. Jadi kita tak ada kulit pasang titik. Maka J sama dengan apa? 4.90. Okey, 4.9. 4.9 lah nah. Okey, jadi 4.9 sentimeter. 4.9 sentimeter jari. Maka soalan dia minta lilitan. Maka kita baru kita pergi pada lilitan. Lilitan sama dengan okey, ini jari. Sama ada kita guna pi d atau boleh ataupun 2 pi pi j ataupun pi d. Yang mana-mana pun boleh lah. Ha, jadi kita tak terikat lah. Kalau nak guna pi d, maka 4.9 ni kena darat dengan 2. Okey. Jadi kita tulis sama dengan lilitan sama dengan pi 3.142. Okey, kita darab dengan 2, darab dengan 49. 4.9. Okey, berapa dapat kali? Hey. Betul tak? Cuba kira semula. Tiga ratus tujuh dah dapat. Salah tu. Lebih tu. Terlebih perpuluhan tu. Cuba hantar darat balik. 3.1 bukan 31.42. Cuba tak? 3.142. Aha, cuba darab tu tu. Cikgu dapat 30.79. Betul tak? Tapi ni saya dapat naik. Antara darab lah. Antara darab yang mana tu? 3.1 ya. 3.142. Ha. 4.9. Ha, bukan 49, 4.9. Betul? Betul. Ha, macam mana dapat 4.9 ni? 4.9 ni adalah jejari. Ni yang kita kira tadi. Kita mencari jejari kan. 4.9 ni kita bawa macam ni, 4.9 cm ni. Ha. Okey, jelas ah. Menjawab soalan tak? Okey. Kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, contoh nak tengok siapa yang ada masuk. Tak ada siapa yang masuk lagi. Ha, biar pi. Menentukan panjang. Okey, ni sekiranya bulatan tu tak penuh. Okey, kita masuk pada contoh yang ke-12. Contoh 13. Boleh kita masuk latihan lah. 14, 15, 16, 17. Okey. Okey, kita kalau dah habis eh. Ada masa lagi dan 30 minit lagi. Menentukan panjang lengkung bulatan. Okey. Kita masuk ini. Boleh kita habiskan tajuk ni sebelum pos sekolah. Contoh ke-13.
Okey. Okey, tengok pada okey, contoh yang ke-12. Okey. Dia suruh cari apa? Terus dekat Raja okay, panjang lengkup minor okey. Terlepas hanglah lengkup minor, lengkup major. Okey, kalau diberi, dia kata dah di sini. Okey, menunjukkan sebuah jari, sebuah bulatan. Okey, sesebuah bulatan. Dia kata okey, cikgu lukis satu bulatan. Oh, bulatan tak apa nak isyap. Okey. Dia kata sebuah bulatan, jejari bulatan tersebut. Okey, ini jejari. Okey, jejari pusat bulatan J dia sama dengan 14 cm. Okey. Hitungkan panjang lengkup minor PQ yang pada pusat. Okey, kalau dia kata titik okey 60 darjah. Okey, 60 darjah. Maka kita kena kamu kena kena lukislah bagi nampak. Okey, 60 darjah. Okey, daripada sini kamu boleh buka. Okey, kita anggarkan ini adalah 60 darjah lah. Contohnya ini adalah 60 darjah. Okey, ini adalah 60 darjah. Dia kata daripada PQ, mana PQ? Contohnya ini P dan ini Q. Okey. Ah, sepatutnya gambar darjah ni dah bagi ni. Okey, panjang lengkuk. Panjang lengkuk minor. Panjang lengkuk ni maksudnya panjang lengkuk ni maksudnya apa? Lengkuk ni maksudnya panjang lilitan. Lilitan minor ni, lilitan yang kecil ni. Ni, panjang sini. Daripada sini ke sini. Okey, panjang dia berapa? Lilitan ni. Kita panggil lengkuk minor ataupun lilitan dia. Lilitan PQ. Ataupun dia panggil sini panjang lengkuk minor PQ. Minor ni minority, sedikit. Yang ni major. Kalau yang ni kita panggil major. Kalau lengkuk major adalah kawasan yang luas. Kalau lengkuk minor adalah kawasan yang sempit atau sikit. Jadi kita kena tahulah di area mana panjang lengkuk minor ni. Minor ni sedikit. Kalau major, major adalah lengkuk yang besar. Kalau minor, lengkuk yang kecil. Okey, jadi soalan dia, dia kata itu kan panjang lengkuk. Dia suruh cari lilitan. Cari lilitan lah. Ini maksudnya cari lilitan PQ, lilitan minor PQ berapa. Jadi kita kena keluarkan formula lilitan. Lilitan sama dengan apa? Lilitan sama dengan dia bagi J kan. Okey, pi 2 pi J lilitan 2 pi J. Ini untuk satu bulatan yang lengkap. Formula ini okey, 2 pi J ni merujuk pada satu bulatan yang lengkap. Satu bulatan yang sempurna lilitan satu keliling. Tapi kalau bulatan itu tidak sempurna, maksudnya bulatan dia macam ni je. Ah, dia tak sempurna. Dia hanya 60 darjah saja. Ya ya ya. Buku 9.5. Ah, 9.5. Okey, jadi kalau bulatan yang tak lengkap, maka kita kena formula lilitan dia, kita kena letak berapa sudut dia? 60 kita letak dalam bentuk 60 daripada berapa? Okey, satu bulatan yang sempurna berapa darjah? Khalis. Satu bulatan yang lengkap berapa darjah? 360. Okey, jadi 60 ni area yang kita nak cari saja ni. Okey, 60 darjah daripada 360 darjah. Okey, 60 darjah. Kalau tengok pada bulatan yang sempurna ni, okey, lilitan dia kan. Okey, lilitan kita nak cari lilitan dia sama dengan okey, sama dengan pi D. Contoh pi D. Maksud dia 360 darjah per 360 darjah darab pi D kosong habis. Okey, jadi 360 bagi 360 dia sama dengan 1. 1 darab
pi d kuasa 2. Jadi kita tulis pi d je. Satu tu hidden. Sama juga 360 darjah per 360 darjah darab 2 pi j. Okey, dia kata potong-potong ni pun dia akan jadi satu-satu. Jadi kalau dalam kes ni yang 360 darjah di atas ni dia adalah 60. 60 saja sebab area yang kita nak cari. Jadi 60 darab okey 2 pi j. Kita boleh pilih lah. Kamu boleh pilih sama ada nak guna pi d boleh, 2 pi j pun boleh. Okey, sekarang ni buat manakan kita dah ada j jari 14 kan. Kita guna pi j lah. 2 pi j. Jadi 60 potong. Okey, potong 60. 60 bagi 360. Kita boleh potong dulu lah. Okey, mati kosong. Potong, potong. Okey, 6 dengan 36 boleh bagi tak? Boleh kan? Potong 1. 36. 6 kali 6, 36. Okey, potong 6. Okey. Jadi, yang ni, pi ni 3.142. Dia jari ni 14 cm. Okey, masukkan saja. Okey, 1 per 6 darab 2. 2 dengan 6 ni boleh matikan terus. Potong 3, potong 1. Maka di sini akan jadi 3. Okey, ni jadi 3. 3. Okey, 2 ni hidden lah. Habis lah. Kita matikan tadi. Okey, 2 dah habis. Darab terus 3.142 darab 14. Okey, cuba aku darab Alis. 3.142 darab 14 bahagi dengan 3. Darab 14 dan 14. Darab 14 dapat jawapan bahagi 3. Sentimeter panjang. Maka panjang lilitan, panjang lengkung minor PQ adalah 14.66 sentimeter. Pipi tu tu. Betullah. Tanya dia nak apa. Pi. Okey. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Contoh yang ke-13. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan okey dengan jejari 21 cm yang berpusat di O. Okey, sepatutnya contoh ni dia ada gambar rajah lah. Cikgu lukis lah. Okey, ini dia kata rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berjejari. Jejari dia adalah 21 cm yang berpusat di O. Okey, ini O. Sudut ROS adalah 72. Okey, cikgu buat balik. Sini R, sini O dan sini S. Okey, dia kata di sini sudut ni adalah 72 darjah. Itu kan panjang lengkuk meja RS. Okey, panjang lengkuk meja ni mana? Tadi minor. Okey, bila sebut meja, majority. Maksud majority ni maksudnya keluasan yang lengkuk meja ni adalah luas. Bagian yang panjang. Panjang. Yang ni yang pendek, maka panjang ni R ni. Okey. Cikgu buat macam ni. Okey, daripada sini sampai sini. Okey, ini kita panggil major. Kalau di sini minor. Dapat beza kali ha? Okey. Okey. Jadi kalau dia kata hitung panjang lekuk major, maksudnya bahagian luar macam tadi. Hitung panjang lekuk minor. Minor dalam, kecil. Ni keluar luar ni major. Yang ni minor. Okey, jadi dalam kes ni dia suruh cari yang major. Okey.
Jadi dia kata dalam sudut ROS, ROS ni sudut dalam, sudut yang bahagian minor ni adalah 72. Maka kita nak cari bahagian luar major, maka kita perlu cari sudut dia bahagian luar ni berapa. Maka 360 darjah tolak lulus dengan 72. Berapa dapat ni? Dua lapan lapan darjah. Itu kan panjang lengkuk meja. Dia suruh cari panjang. Maka bila suruh cari panjang, panjang ni kamu kena ingat, panjang lengkuk ni dia adalah lilitan. Kalau dia suruh cari luas, dia akan kata luas lengkuk. Dan sekarang ni dia suruh cari panjang. Panjang ni maksudnya lilitan tepi dia tu lah. Maka formula lilitan sama dengan bawah. Formula lilitan sama dengan pi. Okey, 2. Okey, sebab ni kita nak pakai pi d boleh ataupun 2 pi j boleh. Okey, kita guna pi d lah. Pi d. Okey, manakan dia bukan satu bulatan yang sempurna, maka kita nak tulis sudut dia apa? 288 darjah per 360 darjah darab dengan 3.142 darab dengan d dia apa? Kalau J sama dengan 21, D sama dengan, okey, D sama dengan 21 darab 2. Jadi 42 kan. Okey, diameter dia adalah 42 sentimeter. Okey, cuba darab. Okey, kamu nak mudah nak kalis, kamu darab 288 darab 3.142 darab 42, dapat jawapan dia bahagi dengan 360. Ha, itu cara mudah lah. Cara tak mahu penipal lah. Cuba darab Khalis. Kalau kalkulator saintifik tulis je dalam bentuk pecahan macam ni, tak apa juga. Dapat apa Khalis? Okey, kamu boleh boleh tulislah dalam bentuk darab. Tulis je apa yang cikgu tulis ni. 288 darab dengan 3.142 darab dengan 42. Dapat jawapan bahagi dengan 360. Dapat apa? Ataupun 288 bahagi dengan 360 dapat berapa? Darab dengan ni, darab dengan ni. Dapat jawapan 0.8. Okay, darab. Berapa? 100? Pulah lima. Okey, senti. Ini panjang kan? Okey, senti. Sentimeter. Okey, dapat lah. Yang kita kena ingat lah, bila sesuatu soalan tu melibatkan bulatan tak sempurna, sama ada bulatan itu letak sini 120 darjah lah, dia suruh cari panjang lengkuk. Cari panjang kan? Lilitan ni, panjang lengkuk ni. Maka kita kena letak lah dalam formula kita. Kalau lilitan, kita kena letak. Okey, dia punya bulatan dia tak sempurna. Maka 120 darjah daripada 360 darjah. Okey, kalau lilitan darab pi d. Kalau dia kata luas, kita kena letak juga 120 darjah per 360 darjah darab pi j 0.2. Ini kalau luas. Ini kalau melibatkan bulatan tu tak sempurna. Bulatan tu separuh, sebahagian ke. Jadi kita kena tulis dalam bentuk pecahan dia bulatan tersebut. Faham? Jadi formula lilitan dan formula luas tu tak berubah. Okay, kita tengok pada contoh seterusnya. Tajuk ni tak boleh lari daripada pengiraan ni lah. Lilitan ataupun luas. Okay, kita tengok contoh 14.
Okey, kita ada masa lagi. Sikit lagi. Okey. Kalau dan kita habiskan yang ni. Okey, contoh yang ke-14. Diberi panjang lengkuk suatu bulatan ialah panjang lengkuk suatu bulatan adalah 11 cm. Sudut pada bulatan tersebut adalah 45 darjah. Itu kan panjang dalam sentimeter jari bulatan tersebut. Okey. Kita dah kata dah. Okey. Okey. Pertama kita faham soalan dia. Dia kata okey, bulatan ni tak sempurna. Bulatan ni bukan satu bulatan yang perfect lah. Sempurna, tak. Maksudnya bulatan ni hanya 45 darjah. Jadi kita lukis siap-siap. Bulatan ini hanya 45 darjah. Lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Okey, contohnya ini 45 darjah. Okey, bulatan ni 45 darjah. Okey. Di mana lengkuk dia kata panjang dia ni, panjang lengkuk ni, panjang lengkuk ni daripada sini ke sini adalah 11 cm. Okey, itu kan panjang jejari. Mana jejari? Ini adalah jejari. Jejari di sini. Daripada pusat bulatan ke lengkuk adalah jejari. Okey, jadi macam mana nak cari panjang? Okey, dia dah bagi panjang lengkuk. Panjang lengkuk ni sama dengan lilitan. Okey, lengkuk dia punya panjang lengkuk ni sama dengan lilitan. Lilitan tepi. Maksudnya lilitan dia panjang dia sebelah. Jadi kita perlu guna formula apa? Perlu guna formula luas atau formula lengkuk lilitan? Okey, kita perlu guna formula lilitan. Okey, buat apa formula lilitan? Lilitan sama dengan pi d ataupun 2 pi j. Mana-mana boleh. Okey, jadi nak guna pi d boleh. Nak dapat d nanti kita bahagi 2 dapat j. Okey, jadi lilitan dia bagi dah 11. 11 sama dengan 3.142 darab d. Okey, kita terbalikkan terus. Terbalikkan sini, main sini. Okey. 3.142 darab d sama dengan 11. Maka d sama dengan 11 bahagi 3.142. Berapa? Boleh. 11 bahagi 3.142. D sama dengan 3.5. 3.5 sentimeter. Maka J dia sama dengan 3.5 bahagi 2. Satu poin 75 sentimeter. Maka kita dapat J dia adalah 1.75 sentimeter. Itu kan panjang jejari. Maka sama dengan 1.75 sentimeter jejari. Okey, selesai. Kalau dia kata cari luas bagi sektor ni, maka kita guna formula luas pula. Pi J kuasa 2. Okey, pi 3.142 darab J dia apa? 1.75 kuasa 2. Ha, dapatlah luas sektor ni. Ha, jadi simple saja. Kita pergi pada contoh yang ke-15. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O dengan jejari 21 cm. Hitungkan luas sektor minor MON. Okey, dia ada gambar rajah ni. Ada gambar rajah. Sat, cik kita tengok. Cikgu copy tadi tak saling gambar rajah dah.
Ni gambar rajah dia ni. Cuba copy balik. Pada ni. Okey. Okey, contoh. Okey, Raja Rebah menunjukkan sebuah bulatan dengan berpusat di O dengan jejari 21. Okey, dia dah tak dah ni. Berpusat di O 21. Okey, itu kan luas sektor minor. Mana minor? Minor ni kawasan biru lah. Kalau sektor major, kawasan ni. Ini major. Yang ini minor. Okey. Itu kan luas sektor minor. Okey, luas formula luas apa? Okey, cikgu ni. Tengok cawai gua. Okey. Panjang itu kan luas sektor minor. Okey. Dia punya formula luas. Luas sama dengan okey. Pi J kuasa 2. Ini formula luas. Manakan bulatan ini tak penuh. Okey, kawasan yang nak cari hanya 100 darjah daripada 360 darjah. Darat dengan 3.142 pi. Darat dengan J dia apa? 21 kuasa kuasa 2. Okey, jadi sama dengan okey, matikan. Potong 1, potong. Potong 1 tak? Potong. Okey, 36 dengan 10 boleh matikan. 36 dengan 10 boleh matikan CP2. Potong 5. Potong 36 bagi 2. 18 kan? Okey, jadi kira alis. Okey. 5 per 5 bagi 18 apa? Darab 3.142. Darab dengan 21 kuasa 2. 144. Okey, cuba darab. 5 bahagi dengan 18. Dapat apa? Ataupun 5 darab 3.1. Darab dengan 144. Okey, bahagi dengan 18. Dapat apa, Elis? 122.16. Tu, 122. Haa, cuba kira semula. Pilih betul-betul. Kita dapat 1.125.68. Kira semula. Sat-sat. Ya, betul. Ha? Ha, silap tak mana hantar ni? Okey. Oh, bagi 18 ke 8. Okey. Unit dia adalah sentimeter persegi. Sebab luas kan? Pusing ni. Okey, jadi jelas lah. Kalau diberi, kalau soalan minta cari luas satu bulatan, maka kita darab pi j kuasa 2 terus. Tapi kalau dia kata cari sektor sektor minor atau sektor major, kita cek tengok lah sektor minor tu berapa darjah. 100 darjah daripada 360. Atau sektor major berapa? Nanti dulu. Dibagi juga pokok-pokok habis tak? Okey. Hidup belakang. Okey, jelas kan kalian? Okey, kita tengok pada seterusnya. Contoh 15. Kita ada contoh 15 lagi. Kita masa dah nak habis. Okey, contoh 16. Contoh 17. Kita akan sambung pada next class. Contoh 16. Kita akan mula next class. Kita akan sambung pada contoh 16, 17.
Okey, chapter 16 cikgu habiskan dulu. Sebab chapter 16 tu sambungan kepada ni. Chapter 17 tu kita sambung next class. Okey, cikgu habiskan sikit. Sebab dia skop apa sama aja ni. Dia bagi chapter. Okey. Okey, diberi luas sektor OPQ okey, dia kata luas sektor PO ialah 18. Okey, yang ni sektor ni. Yang ni 18.48 cm persegi. Di mana jejari dia adalah 12. Okey. Itu kan nilai cari ni. Simbol ni adalah cari nilai ni. Sudut ni. Maksudnya sudut sektor minor ni. Okey, maksudnya simbol kosong macam tanda ni, dia simbol macam ni. Simbol ni adalah simbol sudut. Sudut ni, berapa sudut dia? Okey, jadi okey, jadi kita masukkan dia. Dia kata luas kan, formula luas. Okey, formula luas sama dengan pi j 0.2. Okey, sekarang ni sudut ni kita tak tahu berapa. Sektor ni. Okey, jadi kita tak per 360 darjah. Sudut ni kita nak cari sudut ni kan. Okey, sudut ni per 360 darjah darab dengan pi j 0.2 sama dengan berapa? Dia punya luas dah. Ni formula luas. 18.48 cm persegi. Okey. Jadi pi kita tahu nilai dia berapa. Okey, jadi sudut ni per 360 darjah darab pi 3.142 darab j berapa j? 12 kuasa 2 dapat berapa? Okey, dapat sama dengan 18 kan. Keluasan bagi sektor minor ni adalah 18.48. Okey, jadi kita cari nilai di sini. Okey. Sudut per 360 darab dengan 3.142 darab dengan 12.02144. Nah, kita tukarkan yang ni dulu. Sama dengan 18.48. Okey. 3.142 darab 144 berapa kali? 3.142 ni darab dulu yang ni. Selesaikan yang ni dulu. Lepas tu dah selesaikan ni, pindahkan nilai ni ke sebelah sana. Sudut per 360. Okey, sama dengan 18.48. Okey, yang ni darab. Maksudnya akan jadi bahagi. Berapa? 452.448. Jadi 45. 448 jadi 45. Okey, jadi jangan keliru, 452.45 ni adalah hasil darab daripada 3.142 darab 44 kan, 144. Okey, yang ni darab. Okey, darab main sini akan jadi bahagi sebab tu dia turun bawah. Okey, cuba bahagi 18.48 bahagi dengan 45.2. Okey, sudut sama dengan 360. Tiga sudut bahagi dengan 360. Okey, berapa? Boleh. 18.48 bahagi dengan 452.45. Berapa? Kosong berbulan? Kosong? Empat. Okey. Yang ni bahagi. 360 ni bagi main sini akan jadi apa? Darab kan? Jadi sudut sama dengan 0.04 darab dengan 360 darjah. Berapa? Sudut tu berapa? 14.4 darjah. 14.4.
Okey, jadi 14.4 ni darjah sebab dia suruh cari sudut ni. Maka Q sudut ni sama dengan 14.4 darjah. Tu jawapan dia. Okey, jelas lah. Jadi tak perlu kamu jangan guna kaedah buku ni. Kaedah buku ni dia terbelit sikit. Baik guna kaedah ni lah. Kita guna kaedah formula dia sendiri. Kita masukkan guna kaedah persamaan linear. Jadi 14.4 darjah. Okey, dapat. Nanti kali cuba buat lagi. Buat semula. Okey. Asalnya cikgu guna formula formula apa ni? Ini adalah formula luas bulatan. Pi J kuasa 2 ni adalah formula luas bulatan. Ni sektor per 360. Maksudnya dia suruh cari sektor yang kecil kan. Maka kita tak tahu nilai dia berapa. Maka kita carikan dia sebagai kita guna kaedah persamaan linear untuk mencari dia. Okey. Cuba buat nanti. Boleh Khalis? Okey. Untuk sampai hari ni kita sampai ni next kelas kita akan masuk latihan contoh 17. Okey, sementara tu kamu cuba buat latihan muka surat 93. Jom cuba 5.3. Cuba buat soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 6 tu dia dah mula masuk. Okey, tak ada masalah. Cuba buat dulu. Okey, ni soalan nombor 7 lah yang kita dah buat tadi. Soalan nombor 7. Soalan nombor 8. Okey, cuba buat dulu. Kita dah apa yang cikgu terangkan hari ni berkenaan dengan 1 sampai 8 lah. Faham balik? 1 hingga 8. Nah. Okey. Soalan 1 sampai soalan 8. Okey, kelas kita setakat tu saja pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan cikgu harap kamu inilah. Okey.